Halo teman-teman semua, berjumpa lagi. Di video kali ini kita punya mikrofon dari Altron dengan seri Altron CS55. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah review dan mencoba mikrofon Altron CS35. Untuk teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, share dan like video ini. Karena di channel ini kita membahas tentang alat musik, unboxing, produk review, dan dunia home recording. Oke, langsung saja sebelum kita coba, kita unboxing mikrofon kondenser dari Altron CS55. Nah, dari boxnya sendiri tidak berbeda jauh dengan CS35, sama-sama ukurannya sama. Dia tersedia dalam dua varian warna. Di sini ada merah hitam dan ada silver hitam. Dan di bagian belakang dia kasih spesifikasi dan keterangan lengkap tentang mikrofon ini, baik dari frekuensi respon, polar patternnya, SPL-nya, dan informasi yang lengkap ada di belakang sini. Nanti saya taruh lebih jelas lagi di video ini. Sekarang mari kita buka sama-sama. Apa saja yang dia kasih di mikrofon ini? Nah, yang pertama, seperti umumnya dia kasih manual book. Di sini ada beberapa, ada manual book. Manual booknya bahasa Inggris. Terus masih ada kartu garansi. Ya, kartu garansi, product warranty card. Cuman masalahnya kartu garansi ini bahasanya bahasa Cina, bahasa Mandarin. Oke, terus dia kasih quality control card. Hampir semua produk Altron dia kasih ini, quality control card. Ini menandakan bahwa produk ini sudah dicek quality controlnya. Dan masih ada manual book juga, manual instruction dari mikrofon ini. Kemudian dia kasih busa spons untuk sebagai ya bisa dibilang pembatas lah. Ini ada spons lumayan tebal dan multifungsi. Kita juga bisa pakai spons ini sebagai mousepad. Oke, langsung kita lihat ada shock mount-nya. Jadi shock mount dari Altron CS series ini agak unik dan saya suka. Saya sudah pernah bilang juga di saat saya unboxing dan review CS35. Nanti saya kasih tahu lagi kenapa saya bilang shock mount ini saya suka dan cukup bagus. Terus ada pop shield atau pop filter yang bentuknya juga unik, ciri khas dari Altron CS series. Di CS35 dia juga kasih pop shield, pop filter seperti ini. Dan kemudian ada pouch-nya. Pouch itu bisa dibilang dompet lah ya. Jadi ada dompet. Ini bisa mobile dan bisa mobile dan membuat mikrofon kita jadi aman dan awet untuk dibawa kemana-mana. Dia kasih pouch dan ada tulisan Altron di sini. Oke. Anti air? Jangan. Ya, anti air kayaknya tidak ya. Nanti air. Ini kameramen saya sok tahu ini. Oke, kita langsung buka. Nah, ini unitnya. Ternyata lumayan besar. Berbeda dengan CS35 yang sepertinya hanya segini, dan di CS55 lumayan besar karena dia tipenya beda. Kalau ini kalau tidak salah gold diaphragm mikrofon condenser. Dan ini pouch-nya. Oke, itu saja yang dia kasih dalam paketan mikrofon ini. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dekat detailnya. Dan saya akan mengganti mikrofon ini. Kalau sekarang saya pakai AKG P120 yang ini, sekarang nanti saya akan ganti dengan CS55. Dan teman-teman bisa mendengarkan kualitas daya rekamnya atau hasil rekam suara dari mikrofon Altron CS55 ini. Oke, mari kita lihat bodinya terlebih dahulu. Dari bobotnya cukup berat mikrofon ini, bahannya metal, grillnya warna merah ini metal, dan dia kasih 3 pin XLR connector atau jack XLR tipe XLR.
Terus di sini ada tulisan CS55 dan di sini Altron kasih logo, tapi ini bukan stiker teman-teman. Ini emblem, jadi timbul. Jadi dia kasih logo Altron dan ini yang saya suka dari Altron, baik MC001, CS35, CS55 yang sudah saya pernah unboxing, itu semua emblemnya atau logonya itu dia timbul. Dia bukan stiker. Jadi kayak ditanam di mikrofonnya sendiri. Dan tidak jauh berbeda dengan CS35, mungkin perbedaannya hanya di bentuk besar-besar mikrofonnya. Kalau CS35 lebih kecil sedikit. Oke, sekarang langsung saja kita coba. Kita ganti AKG-P120 dan kita akan pasang mikrofon Altron CS55. Oke, sebelum kita coba mikrofon ini, saya lupa satu hal. Saya akan kasih tahu cara pasang shock mount-nya. Jadi kalau shock mount umumnya itu kita ada penjepit di sini. Jadi kita tekan, terus kita masukkan mikrofonnya, terus kita lepas. Nah kalau di Altron CS series ini agak berbeda, jadi kita harus memutar ini, ada pemutar 3 sisi, terus kita masukkan mikrofonnya sebentar seperti ini, dan kita kencangkan di masing-masing sisinya. Nah memang untuk waktu instalasi atau waktu pemasangan ini cukup memakan waktu, cuman kelebihannya mikrofon ini akan sangat aman dibandingkan kalau kita menggunakan yang jepit, karena kalau kita sudah mengencangkan di 3 sisi, saya bisa jamin mikrofon ini akan kuat dan tidak akan jatuh. Nah memang kekurangannya agak lama saat kita memasangkan ini, tapi cukup aman lah menurut saya. Sekarang langsung saja kita coba mikrofon ini, Altron CS55. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu. Sudah? Yang teman-teman dengar barusan, abaikan saja karena itu bukan bagian dari video ini. Jadi itu bukan bagian dari video ini. Jadi itu bukan penyanyi. Yang barusan bukan penyanyi. Dia bukan siapa-siapa. Sekarang kita kembali ke videonya. Oke. Nah, kalau saya dengar mikrofon ini cukup bright. Namun ya kembali lagi ke usernya masing-masing, karena tiap user pasti berbeda-beda seleranya. Namun kalau saya cocok dengan mikrofon ini. Dan kita coba poppingnya. Popping. Kita coba poppingnya. Popping. Jadi itu suara poppingnya. Dan beruntungnya dia kasih pop shield. Jadi kita membeli mikrofon langsung mendapatkan pop shield atau pop filter. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti saya bilang tadi, agak unik. Altron CS35, CS55. Cara pasang pop filternya seperti ini. Kita tinggal memasukkan pop filter ini di mikrofonnya. Dan dia ada karet di belakang untuk mengencangkannya. Oke. Dan kita coba poppingnya lagi. Para pemirsa, popping. Check one, popping. Pemirsa. Oke, itu perbandingan antara saya pakai pop filter dan saya tidak memakai pop filter. Jadi suara poppingnya lebih diredam. Dan fungsi pop filter saya sudah pernah bahas juga di channel ini. Bisa teman-teman cari di channel ini atau saya kasih linknya di deskripsi. Nah, sekarang kita bahas shock mount-nya. Yang saya bilang tadi, shock mount-nya ini sangat kokoh. Walaupun bahannya plastik, tapi plastiknya plastik tebal. Dan yang selalu saya ulang-ulang di video saya itu, kalau shock mount ada pemutarnya di sini, saya pasti suka. Karena kenapa? Karena kalau ada pemutar di sini, kita gampang untuk mengencangkannya. Beda dengan beberapa mikrofon yang lain, seperti MIDI Plus CND2, di shock mountnya tidak ada pemutar. Jadi untuk mengencangkan kita harus menggunakan obeng. Kalau seperti ISKP33 juga seperti itu. Nah, menurut saya mikrofon Altron CS55 ini lebih baik daripada Altron CS35, karena saya sudah pernah mencoba CS35 dan untuk ini saya di pendengaran saya dia lebih bright dan tipe polar patternnya yaitu cardioid. Jadi cardioid itu dia dominan menangkap suara direct langsung dari depan mikrofon, dan sebagian di samping kiri samping kanan, dan di bagian belakang dia tidak bisa menangkap suara dengan maksimal. Untuk frekuensi responnya ada di 20 kHz. Untuk frekuensi responnya ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Cukup luas frekuensi responnya, dan makanya mikrofon ini sangat cocok untuk all genre menurut saya. Untuk
berbagai macam tipe suara. Ada yang suaranya low, ada yang suaranya bright. Frekuensi responnya cukup luas. Untuk penggunaannya bisa untuk rekaman vokal, bisa untuk tracking gitar, kita todong gitar akustik, bisa untuk podcast, dan bisa untuk voice over. Nah, ada satu yang saya lupa, saya coba shock mount-nya. Nah, ini saya memukul stand mic saya dan teman-teman bisa mendengar hasil shock mount-nya, pengaruh shock mount-nya seperti ini. Oke, teman-teman. Kesimpulan saya, mikrofon ini cukup bagus di range harga 1 juta. Ya, kalau bisa dibilang 1 juta 100 sampai 1 juta 300 cukup recommended lah untuk teman-teman yang lagi mencari mikrofon di harga 1 juta sampai dengan 1 juta 300. Terima kasih teman-teman yang sudah setia nonton video ini. Jangan lupa like dan share dan komen di kolom komentar kalau teman-teman sudah pernah pakai mikrofon ini dan pengalaman-pengalaman yang teman-teman alami menggunakan mikrofon ini. Nah, di akhir video saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu support channel ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Altron CS55.